cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lagi katakan, kalaku cari damai. Kalaku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari bersama-sama katakan, bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, kalaku cari damai. Ya Tuhan, hanya ku temui, tak satu pun, tak seorang pun. Sebut namanya, hanya Yesus jawaban hidupku. Sama dia, bersama dia, bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan, bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Saat saya mendapatkan lagu ini, Bapak Ibu Saudaraku, ini lagu yang sangat lama sekali. Tetapi waktu saya mereview lagi lagu ini, saya bawa di dalam jam doa saya. Tuhan berbicara banyak tentang lagu ini. Bahwa Yesuslah sumber damai. Yesuslah sumber kekuatan buat setiap kita. Dia satu-satunya sumber jawaban buat setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang apa yang menjadi ketakutan kita? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya penuh kepada Tuhan. Kalau kita berkata, ya Tuhan saya mau percaya, saya mau berserah penuh. Artinya apa? Kita menanggalkan segala ketakutan kita. Kita menanggalkan segala kekhawatiran kita. Bersama Dia, Dia sanggup menolong setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya ajak bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Pujikan dengan segenap hati. Bersama Dia hatiku damai. Dengan imanmu katakan. Bersama Dia hatiku damai. Ya, walau Tuhan katakan hanya Yesus.